Okay, let's go. Halo, assalamualaikum sahabat online semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Ya, gimana puasanya hari ini? Lancar kan? Ya, semoga lancar sampai selesai ya, sampai nanti mau lebaran ya. Oke. Kemarin saya lihat videonya Pak Novi Hap-Hap ya, makan es buah payung sewek rejan, mantep. Nah, karena itu aku pengen dek gini tuku gak ada ya, tuku ke anak sing dodol naik ke hari ini. Nah, jadi aku sekarang bikin sendiri ya, tapi bahannya sederhana ya. Pokoknya sepenting mirip kayak di Mbak Novia Hap-Hap ya, temenan sampai ngiler aku mas payung dais krim ya. Sekarang kita lihat bahannya nanti buat es buah apa aja ya. Let's go. Nah, ini gula. Karena beli marjan, sirup marjannya nggak dapet, jadi gula. Gulanya tak godok karo sumbong. Nah, yang tadi ini merah kan ya. Nah, ini gulanya. Gulanya tak godok ya. Ini. Terus ini ada opo ya, mutiara. Nah, ada mutiara juga ya. Terus sama ini ada cracker Nutrijel ya. Aku bikin Nutrijelnya ada dua macam, merah sama putih. Iki mang salah ketaden ke. Tadi ini enggak apa jenis, enggak roto ya. Nah, nih nanti sore mau bikin kayak punya Mbak Novia Hap-Hap. Aku sampai ngiler-ngiler. Cantai mantap ya. Terus ini ada buah naga juga. Nanti buah naga terus tak tambahi apel ya. Tak tambahin apel nanti ya. Beh, mas Mbak Novia Hap-Hap aku temenan sampai ngiler-ngiler. Pemane awan-awan ini kimbah yang mendais kreo, aduh jam mantap pokoknya ya. Minggu nanti ya kita buka baru kita mukbang es buah ya. Kalau punya Mbak Novia sup buah ya, aku nggak es buah. Wah, jangan nikmat pokoknya. Oke kawan, tunggu nanti buka puasanya kita minum es buah ger pokoknya ya. Oke, tunggu nanti ya, tunggu buka. Oke, tadi bahan-bahannya ada semua ya. Lupa santannya aku pakai santan bagus ya. Nanti tinggal digotok di air panas terus ditambahin susu kental manis ya. Nah, ini santannya ya, santannya digotok disik. Ini kudu susu ya, santannya cukup dikasih garam sedikit. Memasak jangan lode geng, jangan lode campur-campur ya, nanti menunggu kepuasannya ya. Nanti kalau bisa tak mukbang, tak video. Kalau nggak bisa yuk lihat videonya yuk. Oke, becen mantep. Es buah makannya sayur lodeh. Wis ngene goreng ndok wis mantep geng. Sayangnya kano iwak kere ya, iwak asinnya kano. Mengko nggak tuku, jadi ngene kok karung goreng ndok
Karung Ngombe ini S2. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita waktunya makan. Pecan mantep, pecan ugal-ugalan pokoknya wis yo. Ono ayam tak bumbu kecap karo telur goreng, telur dadar ya. Sayure sayur lodeh kacang panjang, ada labu, ada taupok sama apa iku jenenge brengkul lek di Indo ya. Kalau di sini namanya ye joyfa ya, beh. Jan pokoke mantep beh beh beh. Yuk mari makan makan, kita makan. Ini ayam ya, ayam saya bumbu kecap ya. Beh jan mantep pokoke jan ugal-ugalan wis yuk. Wis ora dik kesuwen wis, ayo ndang dieksekusi ndang dipangan yuk. Ya, saya berisik di dapur, majikan berisik di tempat makan, kita berisik sendiri-sendiri, waktunya madiang. Yuk, makan, makan buko, buko, yuk, waktunya buko, jan mantep pokoknya. Saya kalau makan apapun pasti enak ya, nggak ada makanan yang nggak nikmat kecuali durian ya. Kalau durian saya nggak senang, makanan apapun oke masuk ke mulut ya. Makannya awake gemoy, makannya awake lemu, mergo mangane los. Hidup untuk makan bukan untuk gibah ya, jadi kita gemuknya karena makan. Jan mantep pokoknya. Jan pol mantep ya. Oke, tak lanjut makan dulu ya kawan ya. Oke, sekarang kita lanjut esnya ya. Kita makan es buah. Yang kemarin saya kepingin ke itu esnya Mbak Nopia Hab-Hab ya. Sekarang kita makan. Oke. Pesan suker mangane jangan lodeh. Ngombene es buah guys, jan mantep pol pokoke wis. Amin bel kali. Oke, makasih ya buat semuanya yang udah nemenin saya buka hari ini. Sehat sukses selalu buat kalian ya.